semuanya, apalagi buat para fans Argentina. Di mana kejutan terjadi pada laga grup C saat Argentina harus takluk oleh Arab Saudi dengan skor 1-2. Meski mendominasi permainan, nyatanya Argentina begitu kesulitan menembus kokohnya lini belakang dari Arab Saudi. Timnas Tunisia berhasil mendapatkan 1 poin berharga saat mereka berhasil memaksakan hasil imbang melawan Denmark dalam laga grup D Piala Dunia 2022. Duel kedua tim ini berakhir dengan skor 0-0 di Education City Stadium pada Selasa malam. Tunisia dalam diwarnai gagalnya penalti dari Lewandowski, pertandingan Meksiko versus Polandia harus bermain imbang tanpa gol. Dengan hasil ini, Polandia dan Meksiko menempati peringkat 2 dan 3 klasmen sementara grup C. Dua penyerang timnas Prancis, Olivier Giroud dan Kylian Mbappe, mengukir sejarah saat membantu Le Blues menang comeback 4-1 atas timnas Australia di Piala Dunia 2022. Bagi Giroud, torehan ini sekaligus menjadi gol ke-50 bersama timnas Prancis di seluruh kompetisi. Sementara gol Mbappe bersama Prancis membuatnya menyamai torehan Zinedine Zidane dan juga Michel Platini. Hasil imbang Meksiko dan Polandia tidak terlepas dari gemilangnya penampilan penjaga gawang mereka masing-masing. Dan berikut kita akan lihat kompilasi penyelamatan mereka di sepanjang laga. Dan tentunya masih ada berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap di Daily Highlight FIFA World Cup Qatar 2022. Di Daily Highlight FIFA World Cup Qatar 2022 bersama saya Hanisa Sandi. Timnas Maroko akan bertemu Timnas Kroasia di babak grup F. Dan pada pertandingan ini, kedua tim diprediksi akan bersaing ketat untuk lolos ke babak berikutnya. Namun kemalangan menimpa Timnas Maroko karena dua pemainnya harus absen akibat cedera. Pertandingan antara Timnas Jerman menghadapi Timnas Jepang menjadi laga paling ditunggu. Jerman menunjukkan perkembangan yang menjanjikan bersama pelatih barunya. Sedangkan Jepang disebut-sebut berpotensi mengejutkan pada Piala Dunia 2022. Timnas Spanyol berada di grup E dengan julukan grup neraka. Sudah pasti menjadi salah satu timnas favorit para pencinta sepak bola. Dan malam nanti Spanyol akan berhadapan dengan Costa Rica yang sempat mengejutkan dunia dengan melaju hingga perempat final di tahun 2014. Berlaga di Ahmad bin Ali Stadium, Timnas Belgia dan Timnas Kanada akan bertemu pada Kamis dini hari esok. Kedua tim sama-sama kehilangan satu pemainnya dalam laga ini akibat cedera. Dan Romelu Lukaku dipastikan absen membela Timnas Belgia, sedangkan Alphonso Davies dipastikan absen membela Timnas Kanada akibat cedera sejak awal November kemarin. Tetap di Daily Highlight FIFA World Cup 2022 karena selain ini masih banyak lagi informasi seputar Piala Dunia 2022 Qatar. Open up your heart, let your love run free. Masih di Daily Highlight World Cup Qatar 2022 bersama saya Hanisa Sandi. Nonton bareng menjadi sebuah aktivitas rutin selama gelaran Piala Dunia. Bahkan mantan bintang Piala Dunia Amerika Serikat yaitu Damarcus Beasley pun tak mau kelewatan momen ini. Ia diketahui ikut nobar bersama dengan para supporter timnas Amerika Serikat lainnya di kota New York. Dan berikut berita selengkapnya. Kesedihan harus dirasakan oleh para pendukung singa dari Senegal ketika tim jagoan mereka harus takluk 2-0 saat menghadapi Belanda. Meski begitu, para pendukung pun masih optimis Senegal mampu lolos ke babak 16 besar pesta sepak bola akbar tahun ini. Keseruan nonton bareng juga hadir dari London, Inggris. Para supporter dari Wales dan juga Amerika Serikat terlihat menyaksikan pertandingan seru dari kedua tim. Emosi dari para penonton pun terlihat jelas kala kedua tim bermain imbang 1-1. Dan pemirsa jangan beranjak dulu karena setelah yang satu ini masih banyak informasi menarik seputar Piala Dunia Qatar 2022 yang sayang Anda lewatkan. Hello,
like me. Kembali lagi di Daily Highlight FIFA World Cup Qatar 2022 bersama saya Hanisa Sandi. Pertandingan antara Argentina versus Arab Saudi yang dilaksanakan kemarin memang cukup menghebohkan para penggemar sepak bola. Dengan skor 1-2, tim Arab Saudi berhasil unggul atas Argentina. Dan para fans di Doha pun turut merayakan kemenangan tersebut. Kita beralih ke timnas Maroko. Hakim Ziyech akan ikut dalam pertandingan Maroko versus Kroasia. Dan ini akan menjadi pertandingan perdananya kembali dalam timnas Maroko. Timnas Ghana terlihat berlatih untuk bersiap melawan tim raksasa Eropa, yaitu Portugal. Mereka dijadwalkan akan bertanding pada Kamis mendatang untuk klasemen Grup H. Jangan beranjak dulu karena masih ada keseruan seputar Piala Dunia 2022. So stay tune di Daily Highlight FIFA World Cup Qatar 2022. Masih bersama saya Hanisa Sandi di Daily Highlight. Dalam setiap kota pasti memiliki transportasi umum yang menjadi andalan. Nah, bagaimana dengan kota Doha? Mari kita lihat bersama-sama liputannya. Persiapan Qatar di Piala Dunia 2022 memang sangat serius. Hal ini terbukti dari bagusnya taman-taman yang ada di Qatar. Tapi tahukah kalian bahwa dari indahnya taman-taman di sana ada berkat andil orang Indonesia? Dari sekian banyak destinasi, wisata Old Port Doha begitu menarik untuk dikunjungi. Mau tahu seindah apa? Berikut liputannya untuk Anda. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan jadwal selanjutnya dari FIFA World Cup Qatar 2022 nanti malam. Dan berikut jadwal selengkapnya. 1 jam sudah aku menemani kalian dan tetap saksikan Daily Highlight FIFA World Cup Qatar 2022 besok di jam yang sama. Aku Hanisa Sandi pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. It's Moji.